Pemirsa, 22 orang terduga pelaku pembakaran hutan dan lahan di kawasan hutan konsensi PT Restorasi Ekosistem Indonesia atau REKI di Desa Bungku, Kecamatan Bajubang diamankan kepolisian Resor Batanghari. Polisi masih akan memeriksa terduga pelaku untuk penyelidikan lebih lanjut. Polisi menangkap ke-22 pelaku Sabtu kemarin. Wakapolda Jambi Brigjen Polisi Charles Bonardo Sadatua Nasution saat mengecek penindakan hukum Polres Batanghari mengatakan, para terduga pelaku merupakan pendatang dari luar Provinsi Jambi. Sejauh ini polisi akan mendalami motif para terduga pelaku beraktivitas di kawasan lahan konsesi PT REKI. Pokoknya dari luar Jambi, jadi bukan penduduk asli dari Jambi. Dan kita akan mencari solusi, tapi karena mereka adalah warga negara Indonesia yang mencari hidup, datang ke wilayah hukum Provinsi Jambi. Sekali lagi sedang dalam tahap pemeriksaan, Pak. Tadi malam ya. Siap. Untuk dugaan sementara, ini apakah murni dari perampasan? Ini tahu gimana ya, Pak? Kita sedang dalami.